Makanya jangan kemudian ada orang menganggap oh anti Arab gimana ini orang-orang ini. Kalian datang ke sini duduklah yang baik. Kita kasih atap Arab di Indo. Indonesia ya, kan gitu, atap raya, atap majelis, permusyawaratan, atap. Nah, orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ, bareng-bareng ayo ngopi sing ema. Jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab, kamu bilang anti A ah. Arab pesantren masih mengajarkan bahasa ah? Arab. Anak-anak saya masih fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu masih ja'a koma amron. Masih mundak kok ja'a koma amrun. Masih. Masih semuanya belajar di situ. Masih menggunakan standar. Innama yaksallaha aibadihil. Ulama masih. Jangan dikira. Itu masih diajari menjadi orang-orang yang makrifat dalam memahami agama. Sehingga siap untuk menjadi mubtada, untuk menjadi pemimpin karena semua pemimpin harus makrifat. Enggak boleh pemimpin kok nakira, mubtada nakira ma khabarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Masih diajari rofa, bagaimana bangkit, bagaimana berdiri. Masih diajari berpikir dengan kuat secara Al-Quran. Pondok-pondok takfid terbesar masih punyanya N.O. Kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Qur'ani? Yang santrinya puluhan ribu penghafal Qur'an masih kerapia, masih kudus. Yang lain rumah takfid itu meletek era Umum. Sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia, mari kami memohon para hadirin untuk berdiri karena kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Subanul Waton. Kepada yang bertugas, Nida Salma dari Garva, kami persilakan. silakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama masuk kepada acara inti, yaitu pengajian akbar bersama Gus Muafik, tentu dalam acara Expo UMKM Sibagul Fest Global Go Digital menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Mohon, Enak, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan para alim para ulama para kiai kyai zuti yang kita cintai selaku ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Ustaz Wawan selaku ketua HPN Himpunan pengusaha NU NO, Nahdiyin Jadi, Alim yang saya cintai istri saya yang hadir mendampingi pakai noleh <guluh> para hadirin al hadirat yang berbahagia Alhamdulillah menyongsong satu abad NO ini berbarengan dengan sebuah zaman yang disebut zaman milenial. Di satu abad, no ini bareng dengan peralihan dari dunia analog ke dunia digital. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi seiring runtuhnya pikiran-pikiran konvensional, seiring runtuhnya mekanisme ekonomi, ekonomi mekanisme sosial, mekanisme apapun yang basisnya adalah basis analog. Ini sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi juga sesuatu yang sangat menjadi tantangan bersama bagi NO dan khususnya HPN. Padahal sesungguhnya teknologi milenial hari ini adalah teknologinya NO dari zaman kuno, teknologi yang pernah ditolak, bahkan oleh dunia dari teknologi yang ditolak oleh dunia tapi dipercaya oleh NU NO, sekarang dipakai oleh dunia dan NU NO ketinggalan. Ini ini teknologi. Teknologi apa? Teknologi server. Jadi teknologi server itu teknologi NU NO dari dulu. Di mana NU NO itu setiap melakukan sesuatu yang mengalami lintas dimensi dan lintas teritori itu punya teknologi yang luar biasa yaitu teknologi namanya tawasul itu teknologinya NU NO dari dulu di mana semuanya dihubungkan dengan server dengan cloudnya Allah Allah kan punya cloud dalam bahasa milenial Allah itu banyak cloud. Cloudnya Allah itu ada di langit sana. Hardis besarnya Allah tentang program dunia ini ada di langit. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj sempat ditunjukkan ini loh hardisku. Ini cloudku. Jadi program dunia itu semuanya ada di sini. Sampai jatuhnya daun itu ada di situ programnya. Kapan orang kejedut pintu ada di situ programnya. Kapan bisulen, semua orang ada programnya. Kapan jatuh cinta, kapan putus cinta dengan laki-laki yang mana, perempuan yang mana. Warna dunia seperti apa ada di situ di cloud itu. Namanya Lauhil mah, mahfud. Semua ada di situ. Yaitu yang oleh orang Uh, Yahudi Nasrani disebut sebagai Tabut Sulaiman. Orang Yunani pernah menyebut sebagai uh, Kota kotak Pandora. Nah orang Jepang itu membayangkan kotak Doraemon. <silence> yang segalanya ada. Nah itu tapi tidak di sini tempatnya. Dia ada di langit. Cloud itu ada di langit. Gitu. Makanya orang NO itu punya tradisi meretas. hacker, NO itu punya tradisi hacker. Gitu. Jadi melakukan riadah, melakukan tirakat. Kalau Rabbun Allah, Tumastakamu, Tatanazalu alaihimul malaikah, Allah takhafu, Allah takhafu. Download. Dengan sesuatu yang tidak ada di programnya ini programnya cloud ini hasilnya adalah para wali yang benar-benar diakui oleh oleh orang NU NO, keberadaan para wali itu kenapa wali itu mendapatkan kedudukan tinggi karena wali itu tahu program karena download browsing kan. kalau dalam bahasa kita browsing membeli paket data dengan duduk bersila empat tahun tujuh tahun Syah Qadir Al Jilani 25 tahun diajari oleh Syekh Sirri as -Sakoti. Sunan Kalijaga tiga tahun diajari oleh Sunan Bonang bagaimana caranya download itu Bagaimana caranya download? Santri-santri biasanya praktek download Dala'ilul Khairat. Download pakai khizib. Ini sebenarnya adalah usaha untuk download ke cloud sana itu. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Wifi-nya hidup. Karena download serius. Itu. Duduk gitu 20 tahun. Atau download tiap malam coba. Makanya wali-wali itu paketannya besar dan tahu itu disebut ma'ri, ma'rifat. Ma'rifat itu karena tahu program. Itu yang diingkari oleh hampir semua orang yang menyatakan diri sebagai modern. Baik modern secara spiritual maupun modern secara sosial, itu menolak itu semua. Menyebut sebagai tahayul, menyebut sebagai khurafat, bahkan menyebut sebagai setengah musyrik. Mm -mm. Bahkan orang modern pun menolak itu karena apa? Ya mereka mengingkari hal-hal itu. Tapi NU NO tidak pernah kemudian. ini. Makanya NU NO itu kalau punya sesuatu hajat gede gitu. Pasti nanya kepada yang disebut wali, downloadannya gimana Mbah? Tolong downloadkan ini, HPN ini bisa besar apa enggak ini? Tolong di downloadkan. Makanya orang NU itu enggak pernah pusing siapa yang mau jadi presiden. Downloadannya udah tahu. Jadi gambarnya di sana udah ketawa, udah di download. Iya. Makanya orang-orang dengan downloadan-downloadan besar itu tahu Wali-wali itu tahu hati orang. Karena bisa meretas. Ha, meretas hati orang. Karena semua roh manusia itu terhubung dengan cloud yang di sana. Semua manusia ini punya roh. Roh itu sebelum diturunkan ke sini, itu ditanya dulu. Alastubirobbikum. Kalu balas syahidna, ya ya Allah. Maka kemudian fanfukur ruh. Ditiup ruhani itu dengan paketan-paketan, karena di register, semua nyawa manusia ini di register di cloud itu, di lauhil itu, datanya ada, Pak Wawan ini datanya ada nomor register sekian, Kiai Zuhdi nomor register kesekian, semua ada. Nah, kalau kita punya paketan besar, kita bisa meretas ini. Diretas itu hatinya Pak Wawan ini seperti apa? Program hidupnya Pak Wawan ini seperti apa? Makanya orang-orang dulu itu nanya, Mbak Yai, saya menanya, kira-kira kalau saya ini nanam jagung, sukses atau enggak? Diretas dulu itu di, di, sana, itu programnya di download. Nomor register sekian atas nama Pak Wawan gitu, programnya apa? Oh enggak cocok ternyata sampean. Kenapa? Programnya ternyata berternak ikan bukan bertani. Ada. Nah itu makanya sebenarnya dengan situasi seperti ini, perkembangan milenial, NU NO tidak kaget sama sekali. Makanya NU NO itu bisa meyakini orang bisa kirim doa, kirim fatihah, kirim apa, meyakini. Yang lain nggak percaya karena apa? Nggak tahu teknologi cloud itu. Kita percaya bahwa Fatihah bisa dikirim. Bahkan mimpi buruk bisa dikirim. Bahkan I love you bisa dikirim. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala ala ya wa Bisa dikirim. Semua bisa dikirim. Orang namanya mahabbah atau apa. Bisa dikirim. Nah, sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekkan oleh teknologi digital ini. Semua berada di server yang di langit, cloud yang di langit, bahkan yang, di, yang dibayangkan pasca milenial namanya, dunia, ekonomi namanya, blockchain, itu semua disandarkan kepada cloud. Gitu. Jadi nanti kemudian setelah semua tersentral, Cerita tentang inflasi, cerita tentang deflasi, cerita tentang reflasi. Ini udah gak ada nanti, itu lewat semua. Cerita tentang giral, kartal, cerita tentang devisa. Lewat semua ketika blockchain ini. Ketika blockchain ini sudah perbankan konvensional, libur. Iya kan? Digital ini sudah meliburkan berapa profesi besar. Profesi pos lewat. Profesi yang dulu mampu menghantarkan cinta lewat surat. Ada perangko, ada stempel, ada kartu lebaran, ada kartu pos, ada Honda Win, itu. Tiba-tiba tidak lebih dari 20 tahun begitu dunia digital, dia hilang karena konvensional habis ya karena sekarang cinta sudah diganti sama WhatsApp tinggal miring itu dikirim loh dan itu industri berapa yang habis industri sekolahan pos habis kantor pos habis semua parpostel hilang loh berbarengan dengan ini itu karena apa cloud yang diaktifkan jadi diem-diem dunia ini sebenarnya sedang mempraktekkan ilmunya NU. NO. <gaduh> Dia sedang mempraktekkan. Kalau pakai cloud ini habis. Berapa yang habis? Wesel habis. Kan gitu. Mertua galak habis. Lem dulu kan orang kalau punya anak cantik ada yang apel pasti ditanya depan pintu kamu anak siapa kerjaanmu apa jadi orang tua punya anak cantik kalau dulu gagah bisa me ini menyortir calon menantu sekarang apa masih bisa udah nggak bisa udah lewat fase itu karena anak sama anak ketika jatuh cinta walaupun dihadang di depan pintu anaknya video call dan kalau anaknya daplek lagi mandi minta video call. Lain ini. Ini dunia baru, dunia berubah luar biasa. Karena apa? Pakai cloud. Pakai cloud. Gitu. Jadi cloud ini menghilangkan bahkan sekat bangsa dan negara yang sekarang banyak kita bicarakan tentang hubul waton, minal iman. Ini mulai diruntuhkan. Sekatnya mulai dihilangkan. Dulu orang kalau mau lihat, kucing uh, Afrika dia harus mesti nunggu flora dan fauna siaran TVRI. Sekarang mana ada itu TVRI menyiarkan? Enggak ada. Makanya tiga malam yang lalu atau enggak salah itu ya. TV analog stop, semuanya. Tidak ada satupun TV analog yang bisa memancarkan padahal itu kebanggaan luar biasa. Dulu artis TV, jadi manusia tanggung itu susah dulu. Gak bisa masuk TV. Yang bisa masuk TV ya sekalian ganteng atau sekalian jelek. Sekarang semua bisa mengakses, bahkan menampilkan gambarnya, bisa pakai YouTube, bebas merdeka. TV analog yang demikian gak hilang TVRI sekarang mau lihat Afrika tinggal pencet aja tengu Afrika keluar kucing Afrika keluar bokong India gitu langsung keluar di sini kan dan ini dunia baru the real new world Ini, ini dan ini sebenarnya sebuah teknologi yang diyakini oleh N, teknologi cloud teknologi cloud. Makanya era digital ini adalah era di mana orang bisa berselancar di di dunia manapun. Nyari apa? Toko-toko besar sebentar lagi ribu, libur itu. Jadi kalau HPN masih membayangkan punya mall, itu bayangan masa lalu. Itu kisah kuno gitu. Membayangkan tentang itu bahkan kiai pun kadang juga sudah tidak bisa lagi menjadi kiai manual. Karena apa? Kiai nggak bisa lagi didatangi orang karena apa? Karena dia punya makabah. Cinta itu pasti dimulai dari doa kalau nggak bisa di dipaksakan pakai ilmu pelet dukun pelet semua berhenti sekarang. Kenapa semuanya hilang? Kenapa semuanya berhenti? Ya cinta bisa tumbuh dengan Avanza, ya kan? Cinta tumbuh dengan Honda Jazz, cinta tumbuh dengan Rekening. Fase itu sudah sudah lewat. Bahkan anak-anak milenial sekarang sudah jarang yang membayangkan tentang punya rumah besar. Itu udah jarang, jarang. Jadi. Jadi milenial ini sebenarnya adalah sebuah teknologi yang yang sudah di sudah dijadikan teknologi oleh santri-santri Nahdlatul Ulama oleh para kiai. Makanya dari dulu kiai percaya, makanya duduk berlama-lama untuk apa? Mendownload programnya Allah. Siapa tahu nanti ada dapat donlutan donlutan. Makanya orang-orang NU tidak pernah kemudian menganggap ini doa sholawat nariah. Ini musyrik lo ini hasil donlutan. Bukan karangan seorang penyair ini download dari sana. Makanya mau dimusyrik musyrikan ya pemakainya masih sangat banyak. Semakin banyak. Kitab Ikhya tiba-tiba terus eh, ini adalah kitab Hasil karya Imam Ghazali yang tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Eh kamu jangan gitu. Ini downloadan. Namanya downloadan itu bisa jadi kayak speaker. Speaker itu nggak bisa ngomong tapi bisa bunyi dengan omongan yang benar. Karena di belakangnya ada yang ngomong. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyui jangan dikira. Nah itu sih yang percaya kayak gitu di oh, dari udah dulu. Makanya kadang ada wiritan, wiritan. Kenapa kamu pakai wiritan itu? Itu enggak oh, apa-apa menurutmu. Ini hasil downloadan. Ini downloadannya Ibnu Atwa'illah dari Namanya kitab hikam. Kenapa kamu ngapalkan Imriti? Ya ini downloadan. Jadi kitab-kitab di NU NO, yang dipelajari santri itu rata-rata bukan hasil karya akal. Tapi downloadan. Downloadan. Gitu. Si Rajud Polibin punya Mbak Iksan Jampes. Merupakan sarah dari kitab Ikhya. Wah oh, itu semua orang heran kok bisa orang Jampes kelutuk kediri, diri. Gak pernah main kemana-mana. Kok tiba-tiba punya karya hebat dengan kitab yang tidak ada satupun yang salah titiknya atau salah hurufnya, salah ekropnya dari orang ini. Makanya kiai-kiai pesisir sempat datang ke tempatnya Mbak Iksan, jampes, dipeseni. Tolong kalau ketemu Kiai Iksan pakai bahasa Arab katanya. Untuk membuktikan bahwa kitabnya ini benar-benar hasil karya orang yang ahli bahasa Arab sampai di Kediri kiai-kiai pesisir ngejak ngomong Mbak Iksan pakai bahasa Arab Mbak Iksan nggak bisa jawab dengan bahasa Arab Mbak Iksan jawab dengan bahasa Jawa akhirnya kiai-kiai pulang lapor kiai ternyata kia kiai Iksan itu nggak bisa bahasa Arab puternya. apa jawaban kiai-kiai sepuh di pesisir berarti kia kiai, -kiai Iksan itu wali kenapa download nah sekarang yang ditanya-tanya oleh orang-orang itu sebenarnya kan menanyakan sesuatu yang berasal dari logika dia tidak mengenal teknologi cloud bagaimana Abdul Qadir Al Jilani mengatakan berbagai macam kalimat-kalimatnya itu downloadan karena 25 tahun duduk seperti ini Rasulullah 15 tahun naik turun kuahi, kira Sunan Kalijaga download makanya jangan heran Batalhar punya doa aneh. Sampai hari ini orang juga bingung. Allahumma kitra kitri. Apa itu? Tapi itu hasil downloadan. Tapi jangan salah. Batalhar har gak mungkin walinya Allah. Kok tiba-tiba ngarang ya Allahumma kitra kitri. Allahumma ubat. Ubat itu. itu apa? Itu downloadan. Dia sudah ada programnya di cloud-nya sana. Di lauk sana. Nah inilah. Ini yang kadang membedakan. Makanya hati-hati. Kalau kita nggak paham teknologi cloud yang dipegang oleh dari awal oleh orang-orang nahdiyin, kita akan galau. Iya, referensinya apa kok oh, itu? Kok iso? Ya Rabbi bil Mustafa balik makasih tanah. Wa gfir lana ma ma dhaya wa Wah, ini ini musyrik musyrik ya, Karena dia nggak tahu bahwa burdah itu adalah donlutannya Syekh Busiri. Dia mem, tidak tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasul Rasulullah. Maka kemudian diajari langsung sholawat oleh yang punya selah selawat. Nah itu donlutan. Makanya kamu bilang musyrik, kamu bilang apa ya? Dia tidak pernah hilang dari Tradisi kaum musli, Muslim, Muslimin, nah itu bedanya, downloadan sama bukan itu di situ. Makanya, NO ini tambah besar, tambah gede, tambah gede. Karena amaliyahnya sebenarnya amali hasil download. Bukan amaliyah hasil karangan akal. Bukan amaliyah-amalia -amalia yang didasarkan pada referensi-referensi. Kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal, saya akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia. Paling pusing. Khawarij. Ketika melihat pertikaian antar sahabat, Khawarij mengatakan Muawiyah ini harus dibantai. Karena Muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terdiangkat secara resmi oleh kaum muslimin Muawiyah berontak karena Muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah karena bukot malam yahkum bima angzalallahu faulaika humul kafir siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir dalam pandangan orang khawarij Muawiyah ini kafir akan tetapi Kak Sayyidina Ali berpikir lain kenapa karena sesuai petunjuk laut, tidak menggunakan malam yahkum bima angzalallahu tapi yang digunakan adalah wa impo minal naktatalu faaslihu tasalluh. Walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan pemerintahan, tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah? Wong Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah, "Ana Madinatul Ilmi wa Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintu pintunya. Terus bergerak terus itu. Akhirnya sampai kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran yang menurut kita juga aneh. Kalau ini bukan hasil donlutan dari lauk sana, pasti kita pusing mengkomparasinya. Ayo. Kok bisa kalau tidak dengan nalar donlutan itu? Yang satu sittati ayamin, yang satu kun fayakun. Yang satu ala kulli qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi Tiba-tiba ulama-ulama para sepuh ini melakukan apa namanya? Takwil. Bukan tafsir, tapi takwil, mengambil makna yang tidak semua orang mengerti. Itu dari mana? Ya download Rialto, makanya ulama-ulama dulu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan menafsirkan apa itu dibarengi dengan riadoh-riadoh yang sangat kuat bukan kemudian mencari referensi bukan ibid objid lokjid daftar pustaka makanya mana ada daftar pustakanya karya Imam Syafi'i mana ada daftar pustakanya karya Imam Muslim karya Imam Bukhari hadis-hadis dalam kitab Ikhya. Gak ada, itu downloadan semua. Itu hasil kerjaan orang-orang yang membrowsing program yang ada di dalam lauk. Catatan-catatan yang di lauk, di browsing. Nah itu makanya jangan dikira antara nih fase sama mandi itu beda. Fase tapi yang dibaca bukan hasil downloadan tapi hasil karya ini itu Quran Quran itu downloadan ada di lauhil mangfu download pelan pelan gitu dari fatihah sampai anas An itu program lauk semua makanya ketika Quran yang di dunia dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan khilafiyah oleh apa wasil bin apa akhirnya dianggap ini Quran dunia bukan Quran yang di lauk sana ini khudus, bukan qadim. ini baru dan bukan lainnya lah nah itu makanya sampean kalau kirim doa kirim apa kita menyerah sudah karena kita merasa nggak pernah download akhirnya kita nggak yakin bener nggak kira-kira ya kalau kita langsung kirim gitu oh nggak 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 kita harus menggunakan Paketan yang besar pakai free wifi dari siapa dari para nabi dan para wali sama dengan kita kirim gambar kirim apa kirim I love you kirim apa tapi ternyata kita nggak punya wifi yang kuat paketan kita mati apa yang kita lakukan kita cari wifi gratisan free wifi kemana ke warung-warung penyedia itulah ke warung-warung ke kopi kita warung-warung itu menyediakan free wifi dengan apa dengan .co.id makanya kita diajari kalau kamu mau ngirim sesuatu mau membroseng, meretas sesuatu kamu nggak punya cukup wifi pakailah wifi gratisan wifi nya siapa wifi nya nabi pakailah wifi nya wali yang jelas wifi nya gede makanya kita diajari ilah hadrotin nabi ilmus kalau di sana .co.id kalau di sini ilah Nabi server terbesar yang bisa yang diisi oleh program-program dari Allah. Makanya kita setelah Nabi kita pakai wifi-nya Rasul rasul yang lain. Baiklah Jamil Ambia Iwal Mursalin, Wal Ulama Iwal Syuhada Iwal Setelah itu kita pakai wifi siapa lagi? Wifi Wali yang downloadannya gede-gede. Wa ila jami awliya illahi minal mashariki ila magharibia. Dari timur dan dari barat. Fi barriha wa bakriya di daratan dan di laut. Lautan, karena kita nggak tahu tempatnya di mana. Langsung koordinatornya kita sebut. Wana khusu khusunilah hadrati Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Itu 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 korlapnya. Baru wa ilajami il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa na khususun ila hajatina hajatnya HPN itu kan wa binati du'a wa syifa wa salama wal wa qabul rumudi terus napa wa na khusus ila ruhi pakde wak mati itu misalnya Wahai jamiil muslimin, hawal muslimat, wal mu'minat al al-ahya al-Fatihah. langsung share it. Nuh, itu sudah kuno sekali dalam tradisi NU. NO. Sudah lawase pol sudah. Yang lain semuanya menolak tapi dengan teknologi milenial NU NO yang paling terdepan. Dari awal. NU NO paling depan dalam teknologi itu. Cuman ini teknologi ruhani, teknologi spiritual, teknologi batin. Yang lain masih menentang, nggak nyampe masuk fatihah dibagi ke seluruh dunia. Kalau fatihah pakai teknologi cloud nyala lauhil mafud dianggap nggak nyampe. Anda kenapa bisa melakukan itu, mengalami itu dalam teknologi cloud, dalam teknologi server. Contohnya apa? Sepak bola. Ini piala dunia. Piala dunia dimulai di Qatar, kemudian dibagi di beberapa lapangan. Setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton ke sana. Lah bagaimana dengan kita yang nggak bisa ke sana? Duduk manis di rumah, tenang aja sambil ngantuk, ngopi, sambil ngeteh, sambil apa baca-baca WA. Nunggu apa? Nunggu siaran langsung. Siapa yang akan melakukan siaran langsung? Ya orang yang datang ke lapangan nyuting, disuting, satu orang gitu, syuting sampai, tapi saat nyuting, dinaikkan ke server tinggi namanya satelit, satelit, oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia, dunia namanya siaran lang, langsung bagiannya sama, anda di pelosok manapun yang penting punya TV, anda mendapatkan siaran lang. Langsung, walaupun Anda tidak sampai sana, bagiannya sama, gelombangnya sama, jamnya sah, sama, bagiannya sama, walaupun kita nggak sampai di lokasi. So, voting, so loh, makanya kan kemudian orang kalau nggak percaya bahwa doa itu bisa dibagi tawasul itu nggak ada, orang ini sedang nggak punya TV sebenarnya. Ini clear. Makanya santet yang tidak dipercaya orang itu ada apa memasukkan file terhadap apa hard disk atau flash disk dengan kapasitas yang tidak memadai. 10 giga dikirim ke hard disk yang cuman 2 giga. Kirim semuanya ngebleng langsung. Lah itu namanya santet. Jadi virus blank. Kenapa cinta bisa dikirim? Karena kalimat bisa di, disampaikan lewat WA. Di WA di WA terus kirimi gambar, terus gambarnya sama kita. Hi. Hi. hi kirim terus lama-lama dibuka, terus buka terus. Lama-lama I love you. Nah, clear ini sebenarnya teknologi. Makanya orang bisa diretas kenapa wali-wali itu tahu hati orang? Karena semua manusia nyawanya, ruhnya itu terhubung dengan lauhil hilma. mahfud programnya di sana ada, makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati oh hati orang. Loh, itu real problem hari ini. Makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim gitu. Kemana kalau nggak ketemu anu ya cari pemancar, pemancar besar. Pemancar itu dimana? di mana? Di tempat-tempat di mana dulu para wali melakukan download. Yang kemudian disebut makom atau petila, petilasan. Kita datang ke Mekah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim download. Makom Ibrahim kenapa begitu kita datangi, kita ziarohi, bahkan sampai itu tempat download. Nabi Ibrahim melakukan donlutan terbesar pertama kali. Di mana ada di pemancar tanpa peduli basic manusia. Basic manusia itu makanan tanaman ya tanaman, tumbuhan, air basic manusia. Tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar nggak peduli, tak titipkan anakku di pemancar ini. Walaupun pemancar ini in, tidak ada tanaman apapun. Aku titipkan robbana ini askan biwatin in. Tapi di pemancar tertinggi dunia di mana? Inda baitikal muharram. Pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom ibro. Ibrahim, Nabi Ismail ditanya, kamu ku potong nah ya, potong aja ya, hijir Ismail. Nabi Adam ketemu pertama kali mengungkapkan cinta yang luar biasa dengan Siti Hawa, lahirlah ini pemancar namanya Jabal Rokhmah. Rok nah, doa Rabbana ini askantu min biwadin ghairi rizarin 'inda baitikal muharram, dijawab semuanya dijawab Rabbana alyuqimu sholata, salat semua sampai hari ini. Fajal afidatam minan nasi ilahim dicintai oleh manusia, dicintai semua pengen datang ke sana, walaupun padang gersang, sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa, mulai dari hotel, mulai dari apa industri makanan, mulai dari pariwisata, mulai dari transportasi, oh, semuanya aset triliunan itu kenapa? Karena berawal dari faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihi menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia. Siap berapa orang yang kaya? Paris Hilton punya Hilton kaya karena jamaah haji, pesawat Boeing kaya karena di situ. Warzukum minat di situ itu. Lo makanya pemancar-pemancar ini didatangi. Kita sampai nabung 40 juta pemancar baik makam maupun ma makom. Makanya santri nggak pernah peduli ini makamnya apa makomnya. Ngapain berdebat? Uang dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan cloud. Yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu. nggak memperdulikan. Sampai nggak pernah dituntut datanglah ke makam Nabi Ibrahim. Padahal makam Nabi Ibrahim bukan di makam Ibrahim, tapi makam Nabi Ibrahim ada di Filistin. Yang kita diminta adalah makam Ibrahim karena disitulah pemancar tinggi di mana Nabi Ibrahim membangun apa infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar. Yang jauh bangun sinyal ke sana. Fawali wajahka syatrol masjidil haram online ke sana. Membangun apa pemancar lokal berupa masjid berupa musol musol Ini kan teknologi cloud sebenarnya itu teknologi cloud menghubungkannya ya register kama sol taala zayidina ibrahim kama barok taala ibrahim. Lo ini sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual al muhafadzatu al, -al ke arah yang disebut arah digi digital. Makanya kiai-kiai enggak ada yang bingung. Karena hasil downloadan makanya NU NO kuatnya luar biasa, punya daya tahan. Wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil downloadan. Bagaimana kemudian di situ ada Semar Gareng Petruk Bagong itu hasilnya Sunan Kalijaga download selama tiga tahun. Tiga tahun. Kalau yang lain kan downloadnya kan mana? Di perpustakaan. Mana kuat hasil downloadan di perpustakaan? Mainan logika. Sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil A. Arah, contohnya apa? Kita sering kok sholat itu ngadep ke selatan di sebuah masjid yang kita pertama kali datang yang nggak mungkin masjid di Indonesia itu ngadep ke selatan. Tapi karena kita bingung arah, logika kita mengatakan ke selatan, tapi ternyata nggak mungkin masjid di sini ngadep selah. Selatan, di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggap di sini ini ngadep ke barat kok, pasti ada. Padahal ini ngadep ke utara, ke utara. Jadi jangan salah karena salah apa tidur muter-muter di sini tadi baru bangun. Ini. Jadi jangan sampai bayangin. NO itu downloadan semua. Lambang NO donlutan. Sudah jelas saya ketemu gambar itu di langit donlutan. Wiritan-wiritan NO downloadan. Yang lain kan main logika, nggak nyampe, nggak nyampe. Berapa organisasi besar yang disandarkan kepada logika habis. Karena apa? Tidak terhubung dengan server dan program dunia. Dunia. Lah itu loh makanya kita datang ke Mekah itu menemukan server-server. Makanya kiai-kiai itu mengajarkan, ayo kita cari server ke makam-makam wali, ke tempat petilasan-petilasan. Karena di situ terbangun instalasi berhubungan dengan lauk. Tempat-tempatnya itu mustajab karena itu ada bangunan server. Energi itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Ini ilmu fisika. Energi itu nggak pernah dia hanya berubah bentuk. Loh, makanya kalau kita online di mana cepat itu wiritan, set gitu. Dicari-cari tempat-tempat mustajab, tempat-tempat di mana para wali pernah membangun instalasi untuk melakukan download. Nah itu, nah itu yang orang-orang modern nggak ketemu. Makanya teriak teriakannya kenceng. Anjing halal, tapi itu bukan downloadan, tapi logi, logika. Ya akhirnya anjing masih banyak karena orang juga ragu mau makan anjing apa enggak. Gitu. sering keputusan-keputusan haram, musyrik ya orang putusannya begitu makanya nggak bisa diikuti gitu loh karena dia nggak bangun pemancar. Ini orang-orang freelance gitu. Dia manusia manusia freelance. Jadi hacker hacker gitu aja, hacker hacker. Nah, ya kayaknya atau jangan-jangan cuman sales gitu. Sales sales saja dia tidak. Dia tidak membangun sebuah sebuah sistem gede enggak. Nah itu loh, makanya. Nah itu di Arab itu, kenapa bisa industri sebegitu kan gede mendatangi. Awal budi nasi kata yang namanya Ka'bah. Tempat pemancar pertama di muka bumi. Ke Madinah, ngapain? Ke Ke tempat Rasul. Rasulullah. Karena Rasulullah ini pemancar dunia dalam keadaan hidup mau dalam keadaan meninggal sama statusnya karena Rasulullah nggak meninggal. Jadi sebagai sebuah server Rasulullah ada di antara kita. Makanya kita bisa online terus. Dengan Rasul bisa onlinean. Inna Allah wa malaikatahu luna. Makanya luna itu mudorek. Mudhore itu sedang berlangsung dan akan terus menerus. Makanya sholawat itu 24 jam menjadi penghantar dari semua sistem online dunia. Makanya kalau kita ngonline kepada akhirat, kalau tidak pakai sholawat, ya nggak nyampe. Wong itu adalah apa? Sistem ini password dan sistem online yang terus menerus. Lalu nah, itu makanya orang-orang umroh mana untuk apa? Untuk menghadap Rasul, minta donlutan. Minta berada dengan dekat ini. Makanya orang-orang dulu di zaman Rasulullah yang daplek-daplek. Itu bilang ya Rasul, aku daplek ya Rasul, doa saya ya banyak. Tapi saya nggak kenal. Gak, nggak kenal Allah, kan yang kenal engkau ya Rasul. Tolong dong doain saya ya Rasul. Rasul, mau ya Allah gimana ini umat saya? Minta didoakan. Boleh enggak? Dijawab sama Allah. Alau annahum idzalamu jauka fastaghfirullah lahumur rasul rahima Ya Muhammad kalau ada umatmu yang beling-beling yang daplek-daplek itu datang kepadamu mohon diampunkan kepadaku mintakan ampun pasti aku terima tobatnya Nah itu makanya karena Rasulullah ini dalam keadaan hidup dan meninggal sama maka orang umroh ke sana sebenarnya juga sedang minta kepada Rasul ya Rasul tolong dong itu jauh usah terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga. Yang disedekahkannya disedekahkan. Yang dipakai ke sana ya ke sana. Enggak kok kemudian milih lebih baik ke tetangga. Baik ke sana. Oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika. Daripada, lebih baik diserahkan ke tetangganya. Daripada umroh. Tangganya masih utang. Itu kan karena masih miskin. Coba. Makanya sana bilang ya Rasul. Saya kesini pakai modal ya Rasul. Besar. Bagaimana saya punya modal ke sini dan punya modal untuk kasih tetang? Tetangga kan enak gitu. Orang sekarang aneh-aneh, mambil tuh sikap berubah gini loh. Ini pemancar kita fawali wajahkan syatrol masjidil haram mengarahkan ke sana ke pemancar. Nah di saat itulah kemudian pemancar ini bergerak. Bergerak dibawa oleh putra-putri Nabi Ibrahim dibawa yang satu dibawa oleh Nabi Ishak geser ke Filistin yang dibawa oleh Nabi Ismail geser ke tetap di Me di Mekah yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa sehingga apa sehingga ketika Rasulullah jadi nabi dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkahi alladzi barokna Haulahu masjidil haram ya barokah, masjidil aqsa ya barokah. Anda nggak bisa mengatakan ini semuanya palsu, nggak bisa. Di dalam tradisi Filistin juga ada tradisi donlutan, di dalam tradisi Makkah juga ada Don Lutan. Maka kemudian Allah di Barokna Haulahu bergerak, yang Palestina bergerak ke Eropa, bangun peradaban di Eropa. Barokah yang dari Makar yang bergerak ke sini bangun Indo Indonesia bergerak jadi jangan dikira Eropa bisa bangkit sedemikian gede barokahnya Masjidil Aqsa yang dibawa oleh teman-teman dari Injil dari Nasrah Nasrani bangun di sana di Eropa di Vatikan mulai diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang tadinya nggak dikenal sebagian dibawa oleh orang-orang Hawariyun yang bersini ya ke sini bergerak makanya di sini bisa menjadi bangsa juga barokah dari Masjidil Haram perang 10 November itu perang karena barokah Masjidil Haram karena itu ada perang Sabi Lillah teriakannya Allah Akbar gitu tapi waktunya tepat nah kalau sekarang ini kan waktunya nggak tepat teriak Allah Akbar di tempat yang nggak nggak te tepat di tempat di depan polsek ngebom nih ngapas tapi 45 benar-benar berkah yang pas Allahu Akbar keluar semua sampai kemudian menghasilkan sistem kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati Indonesia menggunakan sistem ra'iyah atau rakyat menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarakah atau masyarakat menghasilkan sebuah sistem apa kompromi namanya musyawarah dalam konsep wasyawir humfil amri menjadi NKRI dengan pimpinan tertinggi majelis permusyawaratan rakyat diwan perwakilan ra. rakyat ini barokah istilah-istilah dari mak maka makanya jangan kemudian ada orang menganggap oh anti Arab gimana ini orang-orang ini kalian datang ke sini duduklah yang baik kita kasih atap Arab di Indo Indonesia kan gitu atap raya atap majelis permusyawaratan atap nah orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ bareng-bareng ayo ngopi sing enak jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab kamu bilang anti A ah. ah, Arab pesantren masih mengajarkan bahasa A ah. ah, Arab anak-anak saya masih fa'ala ulu fa'lan itu masih jaa zaitun koma amron masih muda kok jaa koma amron masih masih semuanya belajar di situ masih menggunakan standar in nama ya allah amin aibadihil ulama masih jangan dikira itu masih diajari menjadi orang-orang yang makrifat dalam memahami agama sehingga siap untuk menjadi mubtada, untuk menjadi pemimpin karena semua pemimpin harus makrifat. Enggak boleh pemimpin kok nakira, mubtada nakira khabarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Masih diajari rofa, bagaimana bangkit, bagaimana berdiri. Masih diajari berpikir dengan kuat secara Al-Qur'an. Pondok-pondok takfid terbesar masih punyanya NU. NO. Kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Qurani? Yang santrinya puluhan ribu penghafal Quran masih kerapia, masih kudus. Yang lain rumah takfid itu melete era umum. Santri ini papat proposal itu tulis kan, Ini ya kan, nu mana masih? Ayo pondok-pondok takfid masih punya NU, oh, masih. Kerapiak dari dulu, taruh tarweh ya satu satu juz, satu ma satu malam ini baru kemarin sore kok hanya kayak paling satu juz dulu ada aja nah santri yang sudah dari pondok udah capek pengen kulhu gak usah dimarahi <tuh, <tuh, ini kan yang baru-baru ini masya Allah <tuh>, ini 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 hello gede semua masih ruang-ruang gede masih nah, barokah ini bergerak sekarang jadi Eropa menghasilkan peradaban trendsetter kalau peradaban trendsetter hampir semua trendsetter dari Eropa padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkah, diberkahi tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa yang kita kadang kalau nggak pede kalau nggak model Eropa ya wajar karena mereka lebih trend lebih enak kita jalan kaki sana tiba-tiba bikin mobil Orang tetap dipaksa jalan kaki nggak boleh pakai mobil dengan alasan kafir ya nggak bisa. ya, survival manusia menjadi lebih mudah. Orang masih bawa duit kemana-mana takut dirampok ya pakai obligasi, pakai ATM, pakai u uang uang lebih aman. Pergi na haji naik pesawat lebih aman daripada sampean naik perahu. Nah penyedia penyedia itu masih di sana. Ya kan masih di sana. Entah yang dari sini kapan. Karena kita sampai sekarang masih pegang agama. Masih pegang. Gitu Masih pegang. Kita masih pegang sholat. Tapi sholat kan harus diingat ini HPN ini. Harus dipahami. Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu tetap kain. Siapa yang mikirkan tutup aurat yang dilakukan oleh santri ketika sholat? Hari ini masih Cina yang menyediakan. Maka jangan paksa santri anti Cina. Kalau Cinanya pergi kita nggak bisa pakai sarung. Makanya kiai-kiai nggak -kiai sok-sokan. Cina hancur karena kenapa nggak ikut gitu. Karena kita belum bisa menyediakan kain. BHS mahal. Atlas murah. Gajah duduk murah. Loh, ini masih. Sholat. Masih menggunakan air wudhunya. Wudhu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo. Sholat wudhunya santri, pipa sanyonya mas pion. masih. Si. Apa kembali ke padasan? Ini mungkin. Ayo. Sholat masih pakai masjid. Masjid arah kiblatnya masih pakai kom, kompas. Penyedia kompas Jerman yang paling akurat. Sholat masih bangun masjid, masjid masih kegedean, harus pakai toa, penyedianya masih Jepang sama Cina. Kalau kita pakai menara tinggi, pakai black puter terbuk gitu ya nggak bisa. You know? You understand kenapa Kiai enggak sok-sokan? Kenapa Kiai tidak kofar kafir, kofar kafir, karena apa? Siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama. Orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama ba batu. Itu urusannya semen. Itu masih urusannya semen gersik, masih urusannya semen bima, masih urusannya semen padang. Masih urusan-urusan itu. Jadi mau apa? Karena mbak endok. Pakai yeah. telur putih-putih telur. Begitu diajar gempa, berul mati kabewong, wong wuh Gitu kan mesti mikir, puasa kita ngajarin puasa, tapi begitu waktunya buka, makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras. Ketelnya siapa yang nyiapin? Ayo, kompor gasnya siapa yang nyiapin? Karena nebang hutan untuk kayu bakar, nggak boleh. Harus kemudian pakai LPG, tabung siapa yang nyiapin, industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin. Kan gak mungkin HPN belum bisa, masih UKM, belum <guruh> <memang> bisa, mikri. <guruh> Mikro itu udah kecil, ini eh, mikri kecil lagi, belum bisa. Kita hari ini malam ini ngaji ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri. Mulai dari lampu sound system bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini ini Prancis ini yang menyediakan di Danon. Speakernya masih Cina. Ayo, nah ini mereknya apa ini? Ketahui. Oh, wireless, wireless, mikrofon mereknya Z Z Pro Cina takut beranak sehingga kontomi ini Cino. Lu ini apa Dulu ya kita kan masih ini komplit ini semua. Makanya bi khairan Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakiroh mananya khairan kamilan. Artinya kak kebaik apa? kebaikan yang sempur yang sempurna kebaikan sempurnya bukan milik manusia dia milik Allah makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempur nggak sempurna baiknya bareng bareng kita ngaji baik ini karena apa ada spekernya kalau tukang spekernya males dimatiin ya habis nggak bisa baik itu berdiri sendiri makan aja doanya Allah barik lana, bukan barikli karena bersama makan-makan itu yang paling enak. Makanya Kiai Santri masih makan bareng. Yang masak siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa. Jadi enak dikasih garam, yang bikin garam orang rembang, bukan orang Jogja. Sementara orang Jogja nggak pernah berpikir, jangan-jangan waktu bikin garam orang rembang, itu ditambahnya kencing. Kan itu juga nggak tahu, sampean. Sampean tahu itu sambil kencing itu. Makanya orang Jawa menyebutnya uyah. Tetangganya uyah, uyuh. Nah, podo-podo kecute, asem nggak pernah nanya. Itu terus garam dibawa ke Jogja, sampai yang tahu. Lewat Semarang terus sopirnya mampir di warung remeng-remeng itu nggak ada yang tahu. Nggak dunia masih komplit. Masih bersama, maka kehidupan bersama harus dijaga. dijaga. nah itulah makanya para ulama ini nggak ekstrim. Enggak dikit-dikit kafir, nggak dikit-dikit yang selalu begitu biasanya kiai freelance, ustadz ustadz freelance itu yang umatnya subscribe itu yang ribut, kiai nggak berani, kiai ngajar haji, haji berangkat misalnya boeing sama airbus, boeing airbus itu perusahaan Yahoo. yahudi, kalau yahudinya mati kita renang Makanya Kiai nggak sosokan hancur kan Yahudi bunuh nggak begitu Kang. Ngayo, lu kintunya makanya sama harus ngerti kenapa Kiai Kiai NU NO itu tawasud, tasamuh, tawazun. Karena hampir seluruh siklus kebaikan ini masih ditanggung bersama Barok Nahaulahu yang bergerak dari Masjidil Aqsa dan yang bergerak dari Masjidil Ha. Haram, makanya kayak yang rukun hidup yang rukun, nggak tiba-tiba bang haram. Lah kalau bang haram saman pakai uang, ya haram bang uang itu produksi bank. Sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang. Ayo, apa enggak mau kirim telo kan? enggak lah ini Jadi kenapa saman kalau pengen tahu kenapa sih kiai-kiai itu landai? Kenapa kiai-kiai itu tidak kemudian ekstrim? mengambil sikap-sikap yang sangat keras seperti orang-orang sekarang. Nah orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya. Rokok haram. Tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram untuk bangun jalan. Jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Pemerintah, ya. Kenapa kiai nggak cocokan? So Nah itu loh maka HPN ini harus paham itu kenapa rule of game-nya kiai itu rule of law-nya seperti itu. Nah kemudian sembarangan. Nah menyongsong masa depan ini kan nggak mudah dengan teknologi-teknologi yang sudah luar biasa. Amerika telat itu. Dia dia yang membangun peradaban milenial itu. Tapi begitu dia sombong dikit telat masih bertahan pada obligasi mati dia dia ini yang bangun, obligasi dia yang bikin, dia yang punya. Begitu dia sosokan itu mempertahankan obligasinya karena dia merasa paling kuat dan negara yang bisa mengatur obligasi dunia, dia bertahan. Telat dikit habis di tahun 2007, kita belum kerasa. Tahun 2007 habis diajar dia ngeluarin obligasi gede. Karena apa? Tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari Bank Devisa New York. Mau apa? Akhirnya 2012 jatuh tempo. nggak bisa bayar kepada Shanghai Corporation. Hasilnya apa? Dia nyerah. Tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno. Bikin ketoprak. Akhirnya bikin kiamat 2012. Dunia terjadi kiamat, Amerika habis. Tapi mau geser ke Cina dikit masih malu yang selamat Tibet. Iya, Cina nggak mau kalah ya sudah nyerah aja deh. Akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom. Tongkat Sun Gokong harus diserahkan ke Cina, tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil diantar sama siapa? Diantar sama Jackie Chan. Lu ingat gak film itu? Ini dunia sedang berpikir. Karena apa? Milenial itu tetap ada batas teritorinya. Namanya apa? Nation State. Karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa, ketika kita pergi secara manual dengan jasad, mesti ditanya pasport, "Muma mana?" walaupun pasport elektronik atau apa tetap batasnya ada. Jadi, orang tidak boleh lupa, makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain, cuman satu. Bagaimana kemanusiaan bisa berjalan, bisa tegak dan bisa melangsungkan kehidupan? Karena dunia sehebat apapun kalau manusianya habis ya nggak berguna. Agama sebaik apapun kalau manusianya mati ya nggak berguna. Makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusia, kemanusiaan itu, nah yang paling jenuin ngomongin manusia yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia, ya no, yang paling jenuin ketika ngomong manusia, kenapa? karena semenjak masih belum lahir udah diurus, masih di dalam perut, hanya no yang ngurus manusia semenjak di dalam perut, mitoni, ngapati, untangni selawatan menganggil tetangga, beli jeruk, beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar karena gara wong ngapati wong mitoni. Ya, ini urus betul ini manusia karena tulang punggung dunia ini manusia. Jadi akhirnya semua sadar dunia sekarang sadar pusatnya ada di manusia. Cina kemarin yang dibayangkan adalah penguasaan ekonomi dunia. Dia beli semua obligasi dunia, dia mainkan semua produsen-produsen besar dunia, dia hajar dengan duplikasi-duplikasi, dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah, habis dunia kacau, dan dia tidak tersentuh. Ketika dunia sedang ngomong agama, dia punya cara sendiri ngomong agama, Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi, Tuhan melarang mabuk, dia punya dewa mabuk. Tuhan kalau sudah sangat berkuasa dinaik isun gokong sampai Tuhan yang ngungsi itu kalau di Cina makanya dia flat datar oh. cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik Cina tapi Cina baru kerasa pusatnya ada di manusia buktinya apa? sekarang begitu dia berpikir punya uang dia berpikir juga cadangan makanannya mau dari mana karena makanan ternyata nggak bisa digital tidak digital. Makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede, apa renggang kelahiran di Cina dipepetkan di, di dibuka kerannya sehingga banyak lagi yang punya dua yang punya tiga tapi yang nggak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan begitu urusannya makan dalam satu hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia. Sekarang bergerak mendekati 2 miliar. Baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena apa? Gandum tidak bisa digital. Dia harus tetap ditanam. Dia tetap sebagai zara'in. Baru kerasa. Maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga, dengan apa-apa kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan, yang harus ada kalau orang minta kasih, kalau ada orang butuh kasih, orang utang utangi. Mulai berbicara begitu. Karena baru kerasa semua tulang punggungnya adalah manu. Manusia di tempat yang lain sudah masalah, manusia saling bunuh atas nama agama. Sehingga agama tidak bisa jalan karena manusianya rusak sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik agar manusia itu layak menjadi khalifatan filad yang punya persediaan itu hanya no hari ini yang lain punya humanisme yang lain punya behaviorism tapi nahdlatul ulama punya punya apa bagaimana menjadi insan kamil kah manusia yang sempurna diurus belum lahir bagaimana proses membuatnya diurus sama NO oh, ngaji kitab kurotul oyun oh, bagaimana miring kiri miring kanan diurus itu besok harus mulai lagi itu nah, yo. naik dari kanan turun kiri naik kiri turun kanan diurus ada kitabnya komplit setelah jadi diurus bacain Quran bacain Yasin empat bulanan tujuh bulanan sampai ketika lahir ari-arinya diurus karena dia bukan ari-ari kambing. Dia bukan plasenta babi, dia plasenta manusia, organnya manu, manusia diurus dengan benar, dikasih lampu, dikasih kembang, dikasih jarum, dikasih kaca, dikasih sesir, bila perlu dikasih buku, bila perlu kasih ATM besok. Diurus itu. Ayo. Kasih nama wali matu tasmia, diurus. Sampai buang pucuk emano, diurus wali matul khitan. Enu komplit. Diurus bagaimana mendoakan, bagaimana apa ketika masih rodotul atfal. lu diurus semua TP, ki, TP A komplit sampai mendekati mati masih diurus. Bacain Yasin, bacain Tahlil. Begitu sakaratul mau diurus, ngubur diurus. Benar-benar ngurus manusia paling komplit. Yang lain manusia sudah diurus seperti ngurus sapi. Tapi Nahdlatul Ulama ngurus manusia sebagai pusat dari segala kehidupan bumi. Diurus sebagaimana urusan manu? manusia. Mana ada yang ngurus seperti NO? Setelah mati sudah di dalam kubur masih ditalkin. Ditanya kamu kalau ditanya. Marah buka jawab Allah ya. Walaupun nggak jawab, ada yang nanya, lu itu denger apa nggak? Ya kalau kamu pengen tahu denger nggak, ya mati olah ya tak talkin. Urusnya komplit dibacain, yasin. Ya Allah, kuburannya diperbaiki, dandani, karena ini kuburan manusia. Kasih bunga, kasih air, hargai, karena ini manusia. Betapa tiga hari, empat hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun. Khol. Siapa yang ngurus manusia sedetil dan sekomplit Nahdlatul Ulama? Saya mau nanya. Bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia. nggak ada satupun orang yang berani mengurus manusia. Seperti Nahdlatul Ulama. Ngeragati. Ndwi. Nukokno jeruk Nukokno es. Nukokno apa yang gue tonggo walaupun sudah mati. Nah, ayo, golek kalau ada. Cari, cari mana kalau ada. Aku pengen ruwongi. Lo itu ngurus manusia karena dia ini pusat. Kalau ini baik, agama berguna karena bisa dijalankan oleh manusia. Atas nama kebaikan membangun khilafah, manusianya rusak. Akhirnya Islam gak jalan. Atas nama manusia, tapi ribut masalah jenggot. Taliban bubar gitu loh. Orang sembahyang Jumat yang enggak ada, orang ngaji enggak ada karena tembak-tembakan di Indonesia enggak sholat, enggak apa bisa kumpul bareng dengan cara apa Tidur nggak mukul, no, mukul singkat sholat, jadi sholat itu di NU NO, di mana. Jadi yang punya siklus untuk membangun manusia dalam konsep dasar yang paling asas itu ada di dalam Nahdlatul Ulama, tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim, tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial. Tidak memaksa manusia menjadi individual. Caranya agar manusia tidak menjadi individual, maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama doa yang masih bersama tinggal No. Yang lain Amin Amin kiainya doa kalau kecapean Amin kiainya berhenti. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun Kridosono, namanya istighosah Kub. Kubro, yang menikmati siapa? Tukang parkir menikmati parkiran, tukang tahu menikmati tahunan, bakul katok menikmati katok pasar bergerak dalam kehidupan sosial yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekono. ekonomi. Ekonomi sing isik sapa nek NU? Lah men ini sing ono. Ayo. Cinta Rasul yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi cuman di NU, NO. ini rejepan, mulutan, ruahan, nuzulul Quran, hijriyah, panggung disewa, sound system disewa, tukang soteng disewa, tenda disewa, gelaran disewa, semua roda ekonomi berputar mulai besek sampai pitik, payu, ayo coba. Kalau sudah semuanya solawatan, berateng semua, mau terserah. Wong manusia punya kecenderungan beda-beda. Ada yang solawatan dengan model Arab silahkan, ada dengan lagu dangdut silahkan, ada dengan lagu Jawa silahkan. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun. Namanya apa? Kridosono bersola bersolawat kalau Habib saya yang datang kain putih laku semua pabrik kain putih seneng, Sepanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing lah laku. Ketahanan seperti itu dari mana? Kalau itu kemudian dihitung dalam satu tahun berapa triliun yang dikeluarkan oleh Nabi lama untuk merawat manusia yang cinta Rasul merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi siapa ayo? Kole Ono lianene Ono, raineng eneng

Tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh No, yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan berneka, bernegara. melo NU gelundung plung, wis sing Ayo, terhadap para jasa para pahlawan yang masih ingat siapa ya No? Kuburannya diparani, makamnya didatangi bis pariwisata laku nyambut makam wali, jual katok laku, jual nasi laku, sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan. Itu jasanya siapa? n? oh, saya ngono ibu. Setelah ziarah ke makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu. Semakin banyak tanah yang diziarahi, semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya. Kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya, itulah cikal bakal cinta pada tanah A tanah air mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom mau ngebom Surabaya nggak enak sama makamnya Mbah Ngampel mau ngebom Madura nggak enak sama makamnya Mbak Khalil mau ngebom Jombang takut sama makamnya Gustur. mau ngebom Cirebon takut makamnya Sunan Gunung Jati mau ngebom Jogja takut sama makamnya Sejumatil Kubro takut sama Imogiri takut dengan makam-makam itu makanya semua teroris yang suka ngebom tidak satupun dari mereka adalah kelompok yang pernah jarak kubur itu lu tepuk asing banter kau sungkan-sungkan Nah itu lain. Oh, lu ngur kalau tiba-tiba terus harus ngalor. Eh, lu lagi gunane apa No prei mulutan pasarmu macet. So apa sih tuku jerukmu? No prei es romerot buat bida ano. Makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuh NU karena kalau NU berhenti dan mogok tidak membeli punyamu punya HP terus yang dituku bubar deh Lo nah, coba, ini lo bengi-bengi hutan-hutan sone payu, karena-karena ada HPN. Tendone payu, lo kan gitu. Sonmu payu, kang. Shootingmu payu. Mark Zuckerberg payu, Facebook payu. Siaran langsung. Nah inilah, kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integrated, dibangun oleh jamaiyah Nahdlatul ulama Loh. dari hulu sampai hilir Nahdlatul ulama tidak pernah meninggalkan manusia tidak pernah meninggalkan is Islam kok ninggal no harap mati tinggal no begitu mau mati mau gelundung no. begitu bar mau kubur lali sudah itu makanya perang Jawa bisa terjadi karena apa makam karena bagi pangeran di Ponegoro urusan makam adalah urusan sirotol, lazinaan amta, alaihim. Kalau waktu itu di Ponegoro tidak ngelawan, mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa. Karena 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 makam, karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh oleh apa oleh rel kereta. Yang bagi Belanda kereta itu ya lebih penting. Tapi cari bang waktu itu, yo rap penting, rap paten, Tapi ini makam hilang, kami kehilangan tawasul, kehilangan wasilah, kehilangan sirotol mustaqim yang isinya sirotol ladina an amta alaihim. Hasilnya apa? Perang Jawa meledak, Belanda bangkrut. Akhirnya ketika Belanda bangkrut, Belanda nyesel ente an kang kita habis perang sama orang Jawa. Akhirnya Van Venter sebagai anggota Volkskrat Belanda lapor pada Ratu Wilhelmina harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara Hindia -negara Belanda kalau tetap dengan perang kami sudah nggak sanggup kami bangkrut akhirnya Ratu Wilhelmina kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu orang-orang orang-orang Hindia Belanda sekolahkan lahirlah politik etis akhirnya kemudian anak-anak Indonesia bisa sekolah di Belanda tapi karena anak-anak Indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku selundupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul What is the Nation apa itu sebuah bangsa itulah yang mendalam apa men, melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa satu tanah air dan satu negara Negara satu nusa satu bangsa dan satu tanah air terikat dalam sumpah pemu, pemuda kemudian ditopang oleh santri minal i, iman jadilah yang namanya nation state negara kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya kita nikmati. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan cara santri dan ahlatil ulama hari ini kita juga lebih lega. Ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya. Islam yang bergerak ke Cina berhenti tidak bergerak lagi. Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Afrika berhenti, yang ke Rusia berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim ter terbesar dunia. Hari ini ada di Indo Indonesia. Ayo orang Haji paling banyak Indonesia, sholat paling banyak Indonesia, orang berjilbab paling banyak Indonesia, orang punya masjid apal Al Quran terbesar ada di Indo maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat ikhwanul muslimin problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir ikhwanul muslimin gagal ada kemudian datang dari Filistin namanya Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin Anabhani gagal di Eropa di Arab dibawa ke sini semua produk gagal hampir semuanya dibawa ke sini kenapa karena tidak mau menjadi followernya nah dotil lama pengen independen akhirnya jadi agak organisasi freelance yang nggak cocok dengan tanah Nusantara. Ketika mereka nggak cocok dengan tanah Nusantara, kita teguhkan bahwa kita punya Islam Nusantara. Ini Islam Indonesia dengan tulang punggung Nahdlatul ulama siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai berapa ratusan tahun yang namanya cloud yang namanya lauhil mahfud kita sudah menyelesaikan itu yang lain menggunakan tapi mengingka, mengingkari dan jadi dunia sedang berubah bergeser kemanapun Sampai pernah nggak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas Poroskan London sama Washington tiba-tiba gagal Brexit cemen nggak pernah kebayang yo tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia Rusia bertahan akhirnya diledakkan pipanya sekarang jual beli apa beli min, apa beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa sudah bukan lagi inflasi, sudah bukan lagi apa deflasi, sudah bukan lagi reflasi, tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030-40 krisis air, pangan dan energi. Krisis air insya Allah kita masih selamat karena kita negeri air hujan tidak pernah berhenti. Urusan makanan insya Allah kita masih selamat karena makanan kita variatif dari padi telo sampai tales sampai gembili sampai uwi masih komplit dari urusan energi kita masih menyiapkan tiga energi besar kalau berbicara tentang energi air kita punya air berbicara tentang energi panas bumi kita negeri cincin api berbicara tentang energi matahari kita punya tiga waktu berbicara tentang energi angin kita punya pantai terpanjang dunia dunia maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke Indo Indonesia, Nabi Sulaiman dikatakan dari Indonesia karena membangun Candi Boro Hudur. 600 Sabah dikatakan dari Wonosobo, Nabi Sulaiman dari Sleman. Sekarang Atlantis yang hilang dikatakan dari Bawe. Bawean. Dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang. Setelah itu take over, diambil atas nama turunan nenekmu enek moyangku kon karek tola tola toleh lah itu makanya nah nggak lupa ayo cinta tanah air ziarah kubur kemana kemana Lain ini ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara karena masa depan kita adalah masa depan di mana teritori yang terjaga untuk siapa untuk anak-anak Indo Dan disitulah Nato Dengan sekian dinamikanya Antara pengurus harian pengurus Banom antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim apakah kiri apakah kanan tapi tetap di tengah-tengah mengambil sikap tawasut itu gak mudah wawan kalau menjadi ekstrim itu mudah tinggal bawa bom panci udah ekstrim udah selesai nah itulah nah, ini dunia masa depan dunia sebentar lagi akan ada penyelesaian pesan bangsa yang gagal, bangsa yang bangkrut. Nah, tinggal Nahdlatul Ulama yang punya umat, makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar menjaga manusia, eksistensi bangsa dan negara. Kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan, amma ba'du. Ini baru mukotima. Ini belum mulai ngaji saya. Ini ngaji kan ada amma batunya. Nah ini baru amma batu belum mulai bawaan tenang masih sore. Hmm. Ini baru amma batu. Jam berapa ini? Oh jam 11 karena ini pengusaha ya udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan. Kalau sudah situasinya reda nggak hujan ini sini kita kumpul kita tablik akbar besar warga Nahdlatul Ulama Yogyakarta kita berbicara agama bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid paling komprehensif hari ini hanya nahdlatul ulama yang punya mekanismenya ternuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah عليهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا يا الله بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب الدعوات امين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا سخاره اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا شترته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها اللهم يسر امورنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا تقبل دعاءنا وتقبل حاجاتنا انك انت السميع الدعاء وانك انت السميع العليم wa tub 'alaina ya allah wa tub 'alaina ya allah innaka antat tawwabur rahim rabbana atina dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد